Pagi Mbak. Saya mau ketemu artis mega bintang. Iya, Ivan Gunawan. Gimana ya? Oh boleh. Oke. Makasih ya Mbak. Mari. Hai Gemaster, how are you doing? Apa kabar semuanya? Nah, udah lama kan gak ada yang namanya Salon Mega Bintang. Kenapa? Karena saya selama ini mencari target kira-kira siapa yang mau saya makeover. Nah, kebetulan hari ini karena request cowok yang satu ini juga banyak banget di Instagram saya. Jadi gak tahu kenapa netizen atau orang-orang yang follow saya tuh selalu kayak pengen bilang gini, Kak, ama ini dong Kak, Kak jadiin ini model kakak dong. Kak, foto dia dong, kak, gitu. Jadi kayak banyak yang jodoh-jodohin aku sama dia gitu. Nah, jadi hari ini aku berhasil mendapatkan diri dan raganya untuk hadir di Salon Mega Bintang, ya. Kira-kira siapa dan aku mau ngapain? Dia lagi duduk di situ tuh, aku samperin ya. Cie, ada di salon aku. Yeah. Apa kabar sih? Baik, Kak Igun. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan requestan kalian, siapa yang pengen Kak Igun makeover, udah ada Hari Putra. Eh, kasih lihat dong sedikit dong mukanya. Buka dikit maskernya. Oh, buka, wow! Bener ya, jadi sesuai dengan janji aku, kalian semuanya pada nge-request Hari. Nah, hari ini Ri, yeah, di Salon Mega Bintang aku tuh mau melakukan makeover ke kamu. Walaupun aku tahu kalau kamu kan sekarang udah jadi bintang terkenal. Amin ya Allah. Hari Lida. Lida. Orang terkenalnya sekarang kamu Hari Lida ya? Hari Lida. Aku mau kasih nama panggung. Apa? Hari Rabu boleh? Setiap hari ganti nama gitu. Iya, jadi kalau pas kamu show-nya hari Kamis, berarti kamu namanya Hari Kamis. Oke, hari ini aku akan melakukan coloring untuk Hari. Karena hari ini kan jadwal manggungin di Indosiar kan lumayan banyak. Amin. Iya kan? Terus sekarang artis kesayangan ya kamu. Amin. Ya? Amin ya Allah. Biar harus dong, amin. Biar panjang. Iya, iya, iya. Kan, ya, kan, ya, kan ya, dapat ya, apartemen, dapat mobil. Kesini tadi naik mobil kan? Mobil. Oh, mobil orang itu ya. Sabar aja dulu. Yeah. Baru berapa bulan jadi artis? Di sini udah setahun genap. Berarti kemarin ini Hari ini kan ikut kompetisi pas saat pandemi, guys. Yeah. Dan pada waktu itu pandemi lagi tinggi-tingginya ya. Jadi di break dulu. Program kamu di break berapa bulan ya? 3 bulanan lebih gitu. 3 bulanan di asrama. Di asrama Indosiar. Dan break beberapa hari, lanjut lagi alhamdulillah sampai ke grand final. Wow. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat aku sama hari ini enggak pakai masker, sebenarnya tadi kita di bawah udah melakukan swab antigen ya, yeah, guys. Oke, hari ini aku mau melakukan treatment, harus ini lihat deh. Aku tuh ini rambut Kak Igun semua. Iya, ini semua rambut aku. Oh, karena kan aku dulu titisan Rapunzel. Oh, okay. Dulu tuh rambut aku sepantat. Sepantat. Iya, karena laki suka jambak-jambakin rambut jadinya. Oke, aku tuh kalau misalnya ngelihat kamu di atas panggung tuh rambutnya kan flat banget ya, udah hitam gitu doang. Yeah. Terus udah gitu kalau tampil kan selalu di hairspray hitam supaya kelihatan tebel dan segala macam. Iya. Yeah. Aku pengen kasih kayak pantulan warna sedikit. Aku baru di sini mau diwarnain. Iya dong. Best, harus dong. Kamu harus percaya pada sang master. Oh iya. Yeah. Karena saya ini master fashion hair and beauty, ulala, best of the best, couture glamour number one fashion designer in Indonesia. Best. Mengakui ya. Iya. Jadi kalau misalnya di TV kamu ada master-master yang lain itu bohong semuanya. Berarti ya. Berarti master yang di Master Daddy? Master Daddy cuma ada. Master Daddy sama Master Igun. Oh gitu. Sama satu lagi Master Tarno kali ya. Nih aku mau kasih kamu warna. Ini. Hah? Beneran itu? Gimana? Yang bener aja deh. Serius, aku mau bikin kamu kayak jambulnya doang gitu, ujungnya kayak berapa lembar gitu warna orange. Ntar kayak anak kera baru lahir. Enggak ya? Bukan, aku ini trennya tren fashion perkutut namanya. Oh gitu? Ya, dari terinspirasi dari bulu perkutut ya, say. Ijo? Ijo, enggak. Enggak berani ntar juga. Ntar kayak Hulk. Maksud lo, gue hari ini kayak Hulk? Iya. Oh iya. Makasih ya, say. Kamu ramah ternyata ya. Iya, ramah. Iya, harus super mega bintang. Oh lala. Indonesia gitu. Iya. Jadi yang mana dong ini? Ah? Yang itu yang agak gelap, jadi gak kelihatan banget warnanya. Soalnya aku belum pernah diwarnain kayak gitu. Shhh, jangan ngajarin aku. Oh gitu. Ya. Ini sisir. Iya. Sisir keramat. Karena ini didoain sama ibu.
Doa ibuku dikabulkan Tuhan. Dan kutukannya ceng. Jadi kenyataan. Ternyata kamu tuh penyanyi dangdut ya? Iya, emang penyanyi dangdut. Oke. Ya udah, aku mau kasih kamu kayak ada coklat-coklat gitu aja deh. Gitu. Jadi aku maksud aku pengen ada gak kayak pakai kacang kan? Enggak. Jadi aku pengen kayak coklat-coklat supaya nanti ada pantul-pantulannya. Terus udah gitu aku mau rapiin bawahnya, atasnya kan kamu keriting banget. Jadi aku mau pendekin sedikit supaya stylingnya 2021 agak berbeda. Oke? Oke. Stephen. Oh, Stephen. Keren-keren ya namanya. Kenapa ya. Pegawainya? Kalau di salon namanya Stephen. Kalau di rumah jualan nasi uduk namanya Ikrom. Iya, sini ya. Ini kenarin nih Hari Lida. Halo, bintang Kak. Besar. Oke, nyari waktunya susah. Amin. Ya. Ini siapa namanya? Lida. Kan? Kalau ini namanya Ikrom. Emang keberatan nama enggak bisa Stephen ya. Oke, sekarang saatnya mulai di Salon Mega Bintang. Let's go. Aku baru pertama kali diwarnain, jadi biasanya kalau tampil itu kan ada yang pernah kemarin itu di ada warna coklat, namun aku cuma disemprot-semprot doang, habis itu luntur gitu. Jadi kalau pewarnaan di aku, ini pewarnaannya ini nggak ngerusak rambut yang dia karena organik. Jadi kamu nggak bakal rambut kamu rontok. Oh, lengkap di sini ada. Lengkap ada, ada. Di sini setrum listrik juga ada kalau mau. Mau di setrum listrik? Enggak ya, oke. Okay. Iya, nggak ada masalah. Hey, dipanggil emak loh, Eke. Aduh, ini pertanda apa ya dipanggil emak? Yang kamu tuh nyanyi dari umur berapa sih? Aku nyanyi dari dulu tuh sering ikut-ikut lomba gitu kayak mewakili sekolah dari kelas 4 SD waktu itu cuma ditunjuk guru aja cuman. Kayak coba-coba gitu. Hari terus? Kamu ikut lomba ya, lomba wakili sekolah, lomba 17 Agustus gitu. Ikut, alhamdulillah menang waktu itu. Juara kan, itu cuma tingkat kecamatan dulu waktu itu. Oh. Nah, kalau di keluarga kamu bisa nyanyi karena papa mama kamu juga seniman? Enggak. Enggak tahu ya. Ayah suka nyanyi. Di kamar mandi. Nyanyi kondangan itu. Oh gitu, nyumbang-nyumbang lagu. Yeah. Pasti kalau waktu kamu di daerah juga kerjanya nyumbang-nyumbang lagu kan? Enggak malah. Aku terus? malah enggak pernah nyanyi di rumah. Orang tua aku aja baru tahu kalau aku ada bakat nyanyi. Enggak nyangka ada bakat. Lo bukannya kamu dulu katanya kalau nyanyi dibayar 50 ribu tuh di mana? Ah, itu setelah aku enggak selomba ini. Lomba lagu daerah ini terus aku ditawarin masuk grup lagu daerah gitu. Itu dibayar di stasiun TV daerah itu honornya cuma ada dibayar 50 ribu. Tapi nggak apa-apa kan pada waktu itu ya. Kamu juga bukan siapa-siapa. Ya. Emang lu siapa? Lu mau honor berapa pada waktu itu? Ya kan aku cerita maksudnya. Iya sih. Maksudnya pernah dibayar 50 ribu gitu. Ya, sayang. Jangan ngerti bapak. Iya. Baik nggak tuh dikasih minum? Kejora kopi ini namanya Capricorn Latte. Oh, Capricorn. Coba. Kuda dong. Capricorn. Kok Capricorn kambing dong? Oh, ngeselin ya anak kecil ini ya. Kejuaraan ini bintang ya? Bintang. Mega bintang. Mega bintang. Super mega bintang asli. Selalu bersinar. Aduh, best. Dia emang berenung-berenung pinter, suka ngambil hati tante-tante ya. Hari, lu kenapa sih mau ikutan kompetisi dangdut? Aku ikut kompetisi dangdut ini karena ingin merubah nasib. Memang kehidupan keluarganya Hari gimana? Aku keluarga bukan kan bukan dari keluarga yang berada kan. Ya. Ibu kerja dulu sebagai pembantu rumah tangga. Oke. Okay. Ayah sebagai supir bangunan yang okay. terbaran gitu. Jadi Hari kuliah, tapi hidup aku kayak gini-gini terus. Ya. Kapan sih berkembangnya sedangkan orang. Tapi mama pembantu, papa supir, Hari bisa kuliah bersyukur banget loh, deh. Alhamdulillah. Iya, karena kebetulan Hari juga ada nyanyi, uang nyanyi, nyanyi minggu dari panggung-panggung, jadi itulah Hari gunain untuk kuliah. Terus dengerlah ada audisi. Audisi, waktu itu. Audisinya di mana waktu audisi itu Hari? Audisi di Jambi. Oh di Jambi, terus? Jadi
dengan niat yang tulus, ikhlas, yeah, bawa doa orang tua, dengan baju yang seadanya waktu itu, audisi lah, ngantri lah sama teman-teman yang lain. Kemana waktu itu? Berapa banyak yang ikut audisi? 1000-an lebih. Terus diambil berapa dari Jambi? Diambil cuma 5 ke Jakarta. Terus yang ke panggung besar. Wow. Hari sama siapa waktu itu perwakilan Jambi? Sama Ervan namanya. Tapi dia nggak masuk. Dia nggak, dia top 2, top 3. Terus serunya kemarin ikut kompetisi kayak apa sih, Dek? Seru. Aku baru tahu waktu kalau dunia tertentu kayak gini, panggung itu kayak gini, ada kayak gimana. Beda kayak rasanya waktu dulu nyanyi waktu ini. Waktu kan nyanyi di panggung doang tuh, cuman segitu doang. Ya. Sekarang tuh mah ada LED, ada koreo, ya kan? Terus kita nyanyi pintu kebuka. Ya, itu rasanya tuh kayak beda gitu. Iya, kayak kata dalam tempurung aku kemarin kak. Wow, amazing sparkling kok itu namanya. Amazing sparkling ulala itu. Kalau Kak Igun tuh udah biasa kayak gitu. Kak Igun tuh jadi artis waktu itu mulai dari tahun 2002. Oh, gitu. Itu main film bareng sama Richard Buntario, waktu itu syutingnya di Australia. Aku belum nonton. Kamu belum lahir mungkin? Oh, kamu lahir tahun berapa? Aku 97. Oh, berarti masih bayi kali ya. Kamu baru ngelihat aku mungkin, kamu kenal aku dari... kenal Kak Igun tuh dari Mamma Mia. Oh, berarti udah aku di Indonesia. Dulu aku di Indonesia lama loh. Masih pakai itu. Pakai dress, cantik, ngetop. Waktu itu hidungnya masih pesek. Pesek. Ya. Sekarang udah mancung kan bikini Korea. 150 juta di luar tiket, di luar pesawat. Ngerti? Jadi hidung gua bukan hidung killer ya. Iya. Paham? Jangan emosi. Udah maaf. Mau makan. Terus? Kompetisi? Iya. Pada waktu itu pesaing kamu siapa yang paling berat? Aku pesaing paling berat waktu itu Meli dari Jawa Barat. Meli juara pertama ya? Meli juara pertama. Meli itu dari dia top 70 udah kelihatan kalau dia bagus banget gitu. Terus, aku bukannya aku bersyukur ya, maksudnya pandemi ini adalah adalah musibah buat kita semua ya, buat orang-orang apalagi buat masyarakat Indonesia gitu. Tapi aku di sini kayak ada rasa bersyukur juga sih. Karena di break 3 bulan, jadi kayak banyak waktu buat latihan. Latihan gitu, jadi 3 bulan itu aku memang gempur. Karena aku di antara seluruh peserta dan vokal aku enggak yang paling bawah di antara mereka. Kalau kamu tuh dulunya pasti lagunya Melayu-Melayu lagu gitu ya? Melayu, lagu gambus, lagu arah kayak King Nasar gitu. Pantesan kamu kalau di panggung gayanya kayak Nasar ya? Mana ada? Hah? Enggak ada. Emang kalau Nasar gayanya kenapa? Enggak, kan King Nasar kan kamu gue. Kok kamu gak mau ditambahin sama King Nasar? Wah, parah. King, maksudnya gini, kan semua. Emang King Nasar di atas panggung King kenapa? Nasar kan punya ciri khas tersendiri. Iya, emang kalau ciri Nasar ciri khas gimana? Nasar kayak orang kerajaan gitu, pakai jubah. Gambul dan terus kalau menurut kamu kalau pakai jubah itu jelek? Enggak. Hah? Itu berarti ciri khas King Nasar gitu. Oh, maksudnya, terus kamu nggak mau kayak King Nasar? Enggak. Bukannya ya setiap orang itu harus punya ciri khas. Ciri khas, iya benar. Iya, gitu. Jangan emosi. Jangan mancing-mancing. Iya. Tapi kamu fans sama King Nasar? Fans. King baik banget orangnya. Aku cerita tadi sampai mana sih kan lupa. Aku juga lupa gara-gara King Nasar sini. Tapi kamu tuh dari asrama aja fans kamu udah banyak ya, Dek? Alhamdulillah. Itu kenapa sih kalau kamu bisa punya fans banyak gitu? Bayar ya? Bayar-bayar orang kumpul-kumpulin gitu? Duh, mana ada sampai ke Hong Kong, sampai kemana gitu. Kok bisa sih? Apa nama fans kamu, Dek? Hari Friends. Hari Friends. Hai, Hari Friends. Ini ada Hari di sini, Hari Rebo ya namanya ya. Jadi ini ada cerita, guys. Jadi aku tuh sebelumnya kan ya karena pas habis aku keluar dari Indosiar itu kan aku nggak pernah tahu Lida itu pesertanya siapa gitu, aku nggak pernah tahu. Terus udah gitu tahu ada peserta kok pakai baju aku terus nge-tag aku. Itu kan kamu dengan rasa bangganya kan? Banggalah. Kamu tag super mega bintang gitu. Aku tuh dikasih fan. Iya, dikasih fans ya, kan. Dikasih jadi fans kamu yang beliin kan? Beliin. Jadi tuh dia bilang gini, "Dek, ini baju Kak Igun loh, terus foto ya, foto terus nanti tag Kak Igunnya." Ya aku menghargain dia karena dia udah ngasih. Bajunya juga bagus. Dan aku juga terharu banget, ih kok ada cowok cakep ngetek-ngetek aku. Aku pikir kayak mau kenalan gitu kan. Tapi kamu semakin terkenal tuh karena gimmick juga kan? Gimmick apa? Gimmick-gimmick percintaan, dijodoh-jodohin sama siapa, peres-peres naksir siapa. Enggak sebenarnya ada enggak itu sebenarnya? Apa pure dari kualitas vokal? Kalau menurut kamu jadi artis tuh gimana? Gimana ya? Dibilang sempat juga sih dibully kayak gitu. Wow. Karena apalagi pada saat eliminasi kadang idola mereka yang tersenggol malam. Pasti ada. Oh, sempat tuh ada gitu-gitu. Aku
kadang kebaca cuma modal gimmick doang, modal tampang doang gitu. Ya. Nah, gimana? Dulu malah sebelum ada Bilar kamu sama Lesti ya, Dek. Dulu ya, Dek. Iya kan? Enggak nanya kakak, kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya. Dulu kan enggak, tapi maksudnya sempat apa? Iya kan? Seneng banget. Maksudnya jangan bahas itu deh. Iya, tapi enggak bahas. Ya, ini kan mulut ngoceh aja. Itu, kan Lesti juga anak aku juga. Ya, aku ya itu udah masa lalu lah. Masa lalu. Ya. Tapi dulu sempat akhirnya baper beneran ya, Dek? Ada baper-bapernya dong. Iya, enggak tahu ya. Hah? Aku baper deh. Hah? Enggak ya, kalau aku menurut aku itu mah udahlah masa lalu gitu. Jadi ya udah enggak usah gitu. Lah, ada bapernya. Ya cowok sama cewek ya gitulah. Jangan naik nada, kenapa sih kalau ngobrol nada gampang ya, banget nanya. Naik. Kalau cowok sama cewek ya pasti gitu. Tapi kalau ketemu nah, Lesti masih negor? Iya negor karena dia senior. Aku fans Lesti. Ngobrol. Ngobrol. Masih follow-followan. Masih. Suka chat-chatan WhatsApp gitu juga. Tapi dia lama balasnya kayak gitu. Iya emang Lesti. Kan iya Lesti emang gitu balasnya lama. Mungkin kuotanya enggak ada kali. Enggak punya kuota kali Lesti. Kemarin kompetisi itu ada SMS juga ya? Iya. Katanya keluarga kamu sampai utang-utang tetangga buat SMS. Jangan kamu. Jangan sembarangan ya. Hah? Utang-utang. Benar nggak? Nggak, aku sebelum kesini jujur aku bilang, ibu jangan kalau misalnya aku nanti jangan jual ini jual itu, nggak ada juga yang dijual sih ya. Karena belum ada temen lagi ini, jadi misalnya kalau jangan menjam-menjam sana-sini. Alhamdulillah rezeki itu datang aja. Ada dari fans kadang sampai mereka tuh sampai transfer 80 juta ke ibu buat SMS itu. Sampai ada yang gadein mobil dia buat vote aku doang pas grand final. Setelah kamu punya honor pertama, apa yang kamu lakuin di honor pertama kamu? Kamu kasih siapa? Ya, aku kasih ke orang tua. Semuanya? Semuanya. Aku kasih, aku kasih kayak, kan rumah aku kan rumah kayu, ada yang udah laku. Katanya pernah roboh deh. Pernah roboh dapurnya, pernah, ibu aku pernah jatuh loh. Jebol rumah kamu? Iya. Apa ada tanah longsor apa gimana? Enggak, jebol. Runtuh emang memang dari, karena rumah aku rumah panggung enggak di Jambi. Oh, justru khas tradisional di Jambi ya, itu rumahnya rumah panggung. Jadi roboh. Ibu aku jatuh. Ya. Tapi sekarang kondisi rumah udah bener, udah berubah. Udah kamu ancurin, kamu bangun baru. Iya. Oh my god, tuh guys. Ini pelajaran tuh. Jadi gimana pun juga tetap keluarga dulu deh. Iya, keluarga dulu. Maksudnya apa yang terjadi di ibu kota? Mereka taunya baik-baik aja. Iya. Tapi iya. Sebenarnya pernah nggak ngerasa berat tinggal di ibu kota? Ibu pernah cerita, enak anak udah jadi artis, udah banyak duit. Mereka cuma taunya gitu, mereka nggak tahu aku di sini gimana ya. Yang pernah ada rasa takut, kalau sekarang kan apartemen memang dibayarin ya, memang gitu. Nah, setelah habis ini aku harus nyapain juga gitu. Ya. Maksudnya harus sendiri, ya, harus mandiri, gitu. Jangan minta belas kasihan orang terus. Ya. Gitu. Harus punya planning kedepannya seperti apa. Seorang Hari Lida kalau di ATM deg-degan tinggal berapa uangnya? Kalau udah 10 jutaan tuh aku udah panik. Kalau udah uang tinggal 10 juta tuh udah panik udah tuh. Panik. Seru ya pokoknya hari ini seru ya. Tapi hari ini aku seneng banget hari karena aku harus berangkat ke Brownies. Jadi hari enjoy di salon ya. Abis dicet, abis itu dipotong. Jadi aku ditinggal nih? Aku harus tinggal. Nanti aku jemput lagi aja ya. Apa supir aja jemput? Tadi bilangnya nggak gitu, aku suruh pulang sendiri tadi. Oh pulang sendiri, yaudah ntar sampai apartemen aku jemput lagi ya. Kamu kemana? Ya kemana kek. Hari, ini uang banyak. Oh iya. Sehari ini nggak bisa habis. Oh gitu. Ini buat sehari nih Hari. Wow. Liatin lu ke kamera dong. Buat sehari. Iya gitu. Sehari. Apalagi sebulan. Kosong, nggak ada bulan. Mau uang. Kasih dong, makanya jangan pamer. Ini yang tarik lagi kan? Masih tarik lagi gak sih? Enggak. Oke, ini cukup? Best. Cukup gak? Cukup kak. Cukup gak? Lebih dari cukup. Oke, cukup? Udah belum? Oke guys, I have to go. Jadi Hari silakan enjoy di salon. Aku mau ke Brownies. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Share sebanyak-banyaknya karena ini masuk. Sabar, ini kan dari sini ke sini. Sekarang saldonya berapa? Coba cek. Saldo aku? Ah. Enggak. Enggak, coba banyakan uang yang gua kirim atau enggak? Banyakan uang aku. Ya udah, berarti YouTube udah masuk? Belum. Kok belum? Padahal dari sini ke situ deket loh. Coba tunggu lagi ya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Tuh Hari lagi sibuk nunggu transferan. Oke, bye. I love you. Beneran gak sih?
jadi hari ini aku baru selesai di makeover sama Kak Igun dan sama kakak tadi. Dan buat kalian semua yang kalau mau lebih ganteng dan ganteng kayak aku, pengen rambut yang keren kayak aku, jangan lupa datang ke Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Perfect night.